Halo guys, balik lagi di channel Naidil, channel kesayangan Anda yang pastinya ya satu untuk semua ya, benar betul bukan beda cuy. Seperti biasa jangan lupa bernapas saat menonton video ini dikarenakan kalian bisa menghilang dari muka bumi ini atau lebih tepatnya itu meninggal begitu aja. Nonton-nonton lupa napas sudah auto menghilang dari muka bumi ini. Begindang begitu li. Ahem batuk wah haji. Oke, balik lagi di Magic Chess Gugu. Kali ini kita pakai Commander Kagura. Commander Kagura gue ini udah bintang 3 ya cuy ya. Dan gue ngambil skill bintang 3 nya itu adalah menambahkan attack speed ya cuy ya sebanyak 2%. It's okay li, it's okay li. Karena ada yang kemarin kalau misalnya pakai Dauntless itu ada damage kan gak bang? Ada ini itu gak bang? Ada damage nya emang gitu kan ya. Benar ada sih cuy, ada. Tapi barisan tipe, barisan acak. Tiap saya roh barisan depan berapa satu ekoran tipe barisan. Boleh sih, life steal. Sayang sih juga. Ini boleh sih kalau misalnya. Aduh, gua malah mati aja ya. Beda lain aja ya. Karena gua di sini tuh bakalan main ke arah-arah Dauntless aja ya. Ya dapat ya item secara acak satu aja ya. Lumayan. Kita bakalan mainin Dauntless-Dauntlessan soalnya cuy ya. Jadi gogo kartnya itu lumayan lah cuy. Gogo kartnya lumayan berguna banget gitu aja ya. Gogo kartnya berguna banget cuy. Di sini gue bakalan ngasih tahu ke kalian. Sebenarnya gue udah pernah upload juga ya cuy ya. Tapi gue bakalan lebih detail lagi, lebih mengkerucut lagi gitu mungkin aja ya. Buat bikin combo apa yang enak buat Commander Kagura ini aja ya. Pertama-tama kita harus mengumpulkan Li begitu cuy ya. Harus banget Wan-Wan bintang 3 yang pertama cuy. Yang kedua hero Dauntless. Yang kedua hero Dauntless-nya harus benar-benar ada juga gitu cuy ya. Atau hero Dauntless-nya itu harus pada bintang 3 kalau misalnya kalian mau mantap mantuliti tiada tara. Begitu aja ya. Wajib banget tuh bintang 3 cuy. Kayak si Lolitanya apalagi aja ya, karena dia bisa nge-shield ya cuy ya. Masih shield. Enak jadi kalau misalnya dia bintang 3, bintang 3-3an deh enak cuy. Udah sama payungnya ngasih shield, terus si ininya ngasih shield juga ya cuy ya. Si siapa tuh namanya? Si Lolitanya ngasih shield juga. Jadi enak mantuliti tiada tara. Yang pertama-tama, pokoknya yang pertama-tama Wan-Wan harus bintang 3 dulu buat damage-damagean dulu ya cuy ya. Gak apa-apa kalian roll-roll di bawah-bawah dulu gak apa-apa cuy, tidak masalah. Nabung di 10 dulu gak masalah cuy. Penting uang-uangnya bintang 3 cuy. Ingat li, ingat lu. Ingat li, ingat lu. Nah ini boleh nih gue masukin Dragon Altar. Terus barisan depan dapat ya cuy ya. It's okay. Kalau misalnya gak mau terlalu kalah-kalah dulu ya cuy. Dia dapat apa nih namanya, dapat item acak ya cuy ya. Kalau misalnya kita pasang, dia nambah lagi gak sih? Seharusnya nambah ya. Setiap hero barisan depan mendapatkan satu equipment tipe barisan depan secara acak saat pertarungan dimulai. Jadi dia nggak bakalan, walaupun kita punya item tetap bakalan dapat aja sih cuy. Selagi tidak full item ya cuy. Jadi kita bisa isi 2-2-2 di depan ya cuy ya. Buat per defend-defendannya ya cuy ya. Itemnya 2-2-2-2. Boleh-boleh itu sih ya cuy ya. Oke, kita udah di level 4. Kita bakalan stuck dulu di level 5 nanti aja ya. Oke, kalau misalnya ada golden staff, kalian dapat golden staff kalian ambil. Kalau misalnya kayak gini ceritanya, kalian boleh ambil nih helm-helman atau enggak oracle-oracle-an. Kalau oracle diambil, kita ambil helm-helman aja ya, cuy ya. Ambil helm-helman aja, cuy. Buat apa? Buat nahan. Buat lebih nahan lah. Dauntless-nya karena harus Dauntless-nya harus nahan banget di depan cuy. Ingat nggak apa-apa, kita nabung di bawah dulu cuy. Kita main di bawah dulu nggak apa-apa ya cuy ya. Ini boleh kita pakein Guardian Hell. It's okay. Wang-Wang 2 lagi ya cuy ya. Kalau Wang-Wang Lolita ini udah bintang 3, kita boleh langsung up level ke level 5 cuy. Kita stuck dulu, kita diemin dulu, kita cari hero Dauntless-nya dulu. Karena hero Dauntless itu harganya itu lebih banyak di harga-harga 2 ya cuy ya. Sedangkan harga-harga 2 itu lebih banyaknya di level 5 ya cuy ya. 40% ya cuy ya.
Jadi kalian harus tahan dulu, harus tahan dulu lah, harus sabar dulu ya cuy. Benernya ini langsung nambah 2 jadinya. Bagus juga nih. Bagus lipisannya cuy ya. Batuk kok Haji, Wahaji batuk. Kalau di sini, aduh nggak bakal mungkin sih kalau Manix Clam. Kalau yang biru kayak gini nggak ada Manix Clam sih cuy. Ungu-ungu biasanya ada Manix Clam cuy. Kalau di sini nggak ada. Nggak ada Manix Clam. Kalau ada Manix Clam kalian wajib banget ambil ya cuy ya. Ada Manix Clam, ada biji monian. Wah, boleh-boleh tuh sih cuy ya. Nah kayak gini kita langsung gas aja cuy. Langsung kita bikin bintang 3 aja. Nicely, begitu ya cuy ya. Nah, karena Lolitanya belum, kita cari dulu cuy. Ya tau masih ada nih, tinggal satu-satu mah tuh kan. Tinggal satu-satu gitu ya cuy ya. Lumayan li. Ah, Wamanya udah bintang 3, udah aman banget cuy. Udah aman lah, walaupun dia belum megang item-item apa-apa cuy. Baru megang purify-purify doang, tapi udah aman lega lah istilahnya deh gua. Udah lega banget begitulah. Iya, iya. Karena pas hit Bauman ini. Oh ya cuy ya. Setiap setelah 3 kali serangan dia bakalan nambahin attack ya cuy ya. Atau pecah atau apa ya cuy namanya ya. Pecah lah ya cuy ya. Ngasih damage-nya tuh gede cuy. Kalau udah basic attack 3 kalinya begitu ya cuy ya. Pecah lah ya. Bisa lah pecah, disebut pecah bisa lah ya cuy ya. Disebut pecah bisa. Bisa. Oke, akhirnya udah bintang 2. Di sini kalau misalnya ada dapat. Nah, kalau misalnya ini boleh ya cuy. Damage yang memberikan damage yang diberikan hero bisa mengurangi 40% efek pemulihan target. Kalau gua sih menyarankan ini aja ya cuy ya. Kalau kalian main Kagura cuy. Karena di sini damage cuma di si Wanwan ya cuy ya. 40% kemungkinan pemulihan target itu jadi enak lah cuy ya. Boleh-boleh to say. Kita langsung ambil aja deh ya. Belum ada Lolitanya, ini bisa kita jual dulu buat percuan-cuan Li dulu. Buat percuan-cuan Li, karena kalau nggak dijual nggak bakal bisa cuy. Nah, berserker pula es kesemuan kita ambil Husklaw saja cuy ya, kita ambil Husklaw saja. Jadi sebenarnya gue kemarin salah juga ya cuy ya ngetiknya. Oke, dia udah bintang 3. Salah ngetiknya ya cuy ya, sorry to say. Seharusnya tuh gue bilang tuh Dauntless plus ini ya cuy ya. Dauntless apa sih namanya? Astagfirullahaladzim. Dauntless Marksman lebih bagus di awal ya cuy ya. Dauntless Marksman ya cuy ya. Karena kita make one dulu lah. Dauntless Marksman Dragon Altar begitu lah ya cuy ya. Oke, item bagus banget. Event penan. Cakep lipisan, dia udah dapat Melissa, tapi ini agak PR aja kalau kayak begini. Dapat Melissanya lama juga sih cuy. It's okay. Aman ya cuy ya. Sini kalau misal gua dapat Golden Staff, waduh, nikmat mantuliti, nikmat mana lagi yang kau dustakan deh, beneran dah gua mah. Beneran ya cuy ya. Bang sampai kapan kalau nyetak di level 5-nya sampai si rubinya bintang 2 biji kayak gitu ya. Ini kan udah bintang 2 1 biji nih. Di bawahnya ada 2 lagi cuy. Ada yang bintang 2 lagi. Barulah kalian bisa up level cuy. Karena persentase di level 6 itu 35% cuy. Lebih besar di level 5. Nggak apa-apa kalian nyetak dulu di level 5. Karena Wanwannya udah bintang 3. Makanya dari itu dari awal gue bilang. Wanwannya harus dibintang 3-in dulu cuy. Begitu ya. Kalau nggak bintang 3 rungkat. Karena damage mau dari mana cuy? Jadi wajib banget si Wangwanya bintang 3 dulu. Jadi walaupun kita nyetak di bintang di level 5 adalah damage tambahannya, damage-nya ada. Begitu ya cuy ya. Aduh, payung gua udah rusak aja ya. Payung gua udah rusak, tapi sorry to say Lolita gua tebel sekali begitu ya bos ya. Ini gua nggak ada main ini sih. Gua lihat. Aman gak cuy? Aman gak? Aman kan? Aman li kan bos? Cari mencari dulu hero Dauntless-nya dulu. Yang bintang yang harganya harga
A2 dulu ya cuy ya, yang kalian cari ya. Kaisi Barat, Ruby, Akai. Kalau untuk Kilda nanti aja dulu cuy, sabar dulu aja. Kalau di sini udah ada bintang 2, Ruby-nya udah bintang 2 lagi, Akai-nya udah bintang 2 lagi, kalian boleh up level. Sisa-sisanya kalian bisa menunggu, begitu aja ya. Karena takutnya musuh-musuh juga bikin combo yang seperti kita-kita ini gitu ya cuy ya. Nah, kalian bisa agak PR. Rebutan nyarinya begitu ya cuy ya. Jadwalitanya bos. Ulti lagi ngasih shield lagi, shield double. Dari lord kitanya ngasih 1500 shield. Dari payungnya ngasih 18% dari max HP-nya cuy. Jadi kuat guys ya. Masih 96 darah gua. Padahal bintang 5 gua cuy. Bintang 5, level 5. Aman kan? Duh. Kalau misalnya nggak ada yang ngambil Dauntless, kita ambil Dauntless sih. Sebenarnya kalau misalnya di sini ada Dauntless sama Golden Sub, gue lebih ngambil Golden Sub sih cuy. Buat lebih aman aja ya cuy. Karena di sini aduh diambil aja ya. Emang kadang-kadang suka begitu ya cuy. Dia lihat kali cuy gue mau main Dauntless ya. Benci banget gue, benci banget. Selalu ada saja begitu aja ya. Penghalang-halang lah, penghalang-halang ya. Oke, kayaknya udah bintang 2 lagi. Kasih Ruby saja. Oke, Ruby-nya bisa ditaruh di sini. Akai sudah bisa. Udah aman buat kita up level lagi nanti. Buat kita ke level 6, Akai mah udah aman ya cuy ya. Kita sebenarnya bisa lihat dari daftar hero sih ya. Kalau mau lebih aman. 10, 15, 18. Tapi jujur li aja kalau misalnya agak jauh gitu ya. Kita misalnya nyari hero-hero harga 2 di level-level 7 itu waduh susah juga sih cuy. Susah juga cuy. Jadi lebih baik di level-level yang ya yang sepantasnya aja cuy ya, di level 5 kayak gini deh cuy kan enak cuy. Enak banget gitu aja. Dapat shield lagi 1500 lagi. It's okay. Boleh nggak sih? Jeduk, diam dulu begitu ya. Dah, benar. It's okay, it's okay in my life. In my life, in my love, in my dough. Boleh, boleh pushy. Nah ini mau kalau misalnya kalian mau bintang 2 dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak dulu juga nggak apa-apa cuy. It's okay, baratnya udah bintang 2. Cuman dia belum bintang 2 lagi nih. Nunggu ini bintang 2, ini bintang 2. Baru kita bisa up level aja ya. Biar lebih enak lagi. Kita nabung di 10 aja. Ini jangan dibuka dulu cuy. Sayang banget cuy. Kita masih darah 96. Langsung dibuka. Auditorinya sayang cuy. Cuannya kurang. Kalau bisa 30 kenapa tidak gitu ya. Kalau misalnya bisa nahan sampai 30 kenapa tidak gitu ya. Iya. 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 Uhuy. Semoga kalian mengerti ya cuy dengan penjelasan gua. Ini kawan-kawanku, brother-brotherku, bos-bosku ya cuy ya. Semoga kalian mengerti. Semoga penjelasan gua tidak terlalu ribet ya cuy ya. Dan sorry to say, kemarin gua salah ngetik juga, kata gua juga ya. Itu gua salah cuy. Bukan Dauntless Monian, tapi lebih baik Dauntlessnya pakai gini dulu aja cuy. Mendapatkan oracle, nah ini boleh. Ini boleh banget. Ini tidak perlu. Dominan S boleh, Oracle boleh, tapi lebih baik Oracle ya cuy ya. Karena dia lebih segaris gitu cuy. Lebih bisa digunakan lah begitu ya cuy ya. Nah oke, okay. Sudah aman, tinggal nyari baratnya saja ya cuy ya. Tinggal cari baratnya saja. Oracle-nya kita boleh taruh dia. Barat sisa berapa sih, nak? Kok agak susah ya? 15, 13, 12 aman banget, Tina. Tapi kalian malah susah gitu deh. Kok malah susah, nak? Oke, okay, ada DHS, boleh-boleh to say. Golden stop cuy, cakep libisan. Sekali lagi deh cuy ya. Sekali lagi, biar kita lebih memantapkan lagi aja. Ini kayaknya agak lama nih si baratnya ya. Sampai-sampai si Ruby-nya udah mau bintang 3 cuy. Baratnya agak lama ya cuy. Kita abis ini bisa up level deh cuy ya. Di sini kita bisa sikat up level bosku.
Untuk sementara pun belum ada yang bau-bau bau-bau persetan setunan ya. Udah buset. Meskipun ada bintang 3 ya, cia boleh-boleh tuh saya juga rada mengerikan, Bos. Rada mengerikan. Batuk wajib, ada golden staff, gue kurang si Albert aja ya, cia. Kayaknya gue bakalan pakai-pakai si Albert gitu ya. Agak PR sih. Tapi kita ada Dark Blade, seharusnya udah lumayan juga sih. Iya cuy, dia juga masuk loh. Dia juga gak masuk loh. Ini ayo aja sampai subuh ini mah cuy. Tapi kita menang sih. Menangis maksud gue ya cuy ya. Harus ada si Helbert ya cuy ya. Sikat kalau misalnya ada si Helbert nanti cuy. Sikat cuy. Kalau ada si Helbert kita sikat ya. It's okay. Melissa udah bintang 3 tapi dia udah mau kalah. Arat tidak ada ya cuy ya. It's okay. My love, lopan. Kanan kiri, kanan kiri. Puter puter jari. Kanan, kanan kiri. It's okay lah, it's okay. Sementara begini dulu gak apa-apa lah ya cuy ya. Udah downless udah 4. Di sini kita bakalan bikin downlessnya 6 ya cuy ya. Kita bikin downless 6 ya cuy ya. Waduh, gua harus pakai ini sih. Harus pakai bebas flow control, agak PR juga nih. Keangkat-angkat ngomong gatut kurang dihajar cuy. Nice. Tapi aman lah ya. Ini Melissa, ini yang kata gue ya, Melissanya udah bintang 2 tapi ya. Ya darah udah 14, udah nggak bisa juga sih cuy. Agak PR juga dia. Oke, Ruby semoga bisa langsung bintang 3, Akai bisa menyusul ya cuy ya. Kalau mereka udah bintang 3 kita bisa up level, kita bisa fokus lagi mencari mencari-cari si itunya itu ya. Error dan lesnya lagi. Emang kadang-kadang kurang dihajar enak ya. Nanggung-nanggung banget. Kayak begini nih males-malesin cuy. Nanggung-nanggung banget cuy. Ini ada si Helbert kita ambil ya cuy ya. Moniannya nggak usah deh. Karena di sininya kita gugur di awal itu lumayan cuy. Buat main support-supportan, main downless-downlessan itu bagus banget cuy. Ada Melissa juga yang udah bintang 2 main marksman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah. Oke, boleh-boleh tuh saya juga ini cuy. Marksman apa namanya, marksman tanker ya, boleh-boleh tuh saya juga. Wah, PR nih ya. One-one-nya nanti kita boleh pasang ini aja ya cuy. Sedot-sedot li begitu cuy. Ini boleh kita jual 15 karena dia paling banyak cuy. Karena dia paling banyak ya cuy ya. Ada si Albert gas cuy. Ada si Albert kita gas. Batu waji. Ada golden sub or menis climb sih. Tapi boleh juga sih. Ya diambil aja. Ya udah kita ambil ini aja. Ada si Helbert lagi ya. Lawan perkangkungan ini nggak ada damage kita. Nggak masuk damage kita. Oke, Ruby udah bintang 3. Akaili. Damage kita nggak bakal masuk nanti sih. Ruby Lee. Taruh belah sini. It's okay lah. Batuk waji. Habis ini kita boleh sih pasang-pasang ini sih cuy. Up level-up levelan nanti habis ini deh cuy ya. Buat utamakan cari ini dulu sih cuy. Gak ada damage nih nantinya nih. Damage gua gak masuk nih kalau misalnya hero-hero mereka tebal-tebal cuy. Di Helbert dulu cuy item cuy. Biar lebih enak mantuliti tiada tara lagi begitu ya. It's okay. Tapi semoga Akai ini bintang 3 dulu biar gua up levelnya lebih enak lagi cuy. Lebih enak lagi gitu ya. Batuk waji. Jeng 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 jeng.
Oke, boleh kita kumpulin aja kalau misalnya memang ada. Akai, please. Terlalu jauh gua up level lu malah agak susah nangki kirai. It's okay, tapi gua juga bisa nabung ya cuy. It's okay lah, yang penting dia bintang 3 dulu aja. Taruh belah sini aja cuy. Gua bakalan jadi full item gitu ya cuy ya. Ini nggak apa-apa. Kalau kalah jual, kalau menang juga jual sih. Soalnya nggak ada ya cuy ya. Menang jual, kalah jual aja. Jadi kita dapat bonus. Yang nah, lawan kayak begini cuy. Peran gini aja sih ya. Kita lawan si Mono ya cuy ya. Ya itu sih lumayan. Kalau lawan tebal-tebal gini. Ini dia lagi ngisi darah banget. Ngisi darah lagi, ngisi darah lagi cuy. Si Halbert sih ini gua udah perlu banget. Tapi ini udah agak beda ya cuy dari yang awal tadi. Wah, udah bisa cuy, udah bisa. Udah bisa cuy. Aman ya, aman li ya cuy ya. Ini bila kita ambil, ini masih 19, masih tahan dulu saja. Biar 20 lah cuy ya. Tapi sedikit darah kita masih 55. Masih aman li cuy. Coba kita syarat li dulu. Unless 17 kalau misalnya ada si Albert gas deh cuy biar lebih mengamankan deh cuy. Winter ya enggak banget sih winter enggak kurang cuy. Kalau winter kalau mau blood swing sih boleh sih. Walaupun agak jauh tapi dia ngasih shield cuy. Biar full shield aja deh sekalian. Atau war X buat si Ruby-nya boleh. Blade armor ya cuy ya. So, oke okay, blade OD nggak usah deh. Kita bisa begini, ini bisa begini, ini bisa begini. Full item 3 ya cuy ya. Dulu gue syarat dulu nih. Ya, gue langsung up aja, langsung sikat aja cuy. Langsung sikat aja ya. Baratnya nanti nyusul dah elah bener-bener nyusul bosku nyusul. Nah pula item tadi yang udah bintang 3 siapa cuy ya. Kayaknya tadi ada yang udah bintang 3 sih mas kopi. It's okay aman aja ya. It's okay aman li tinggal nunggu baratnya aja. Bintang 3 li aja ya. 4 mono kita menang. Oh, udah sih aman sih ini cuy. Udah kelihatan banget nih cuy ya. Ntar dulu gue mau nyari dulu si barasnya biar lebih gaul manduli titi ada tara. Kalau misalnya keburu sampai pet bob. Oke. Okay. Nice banget ya cuy ya. Full. Full item. Lolita tuh dia nambahin ininya loh cuy yang enak. Nah, tapi ini boleh sih kayak gini. Kalau mau kayak gini juga boleh cuy. Ini kita pecahin aja di sini kita buat up level buat nyari hero danless lagi di pet box kalau misalnya ada. Oh, ini nih yang udah bintang 3 cuy. Apalach cuy ya yang udah bintang 3 si moskopnya. Cuman kayaknya kurang karena dia nggak dapat mini islam deh. Iya sih nggak ada mini islam sih. Kalau main Islam, moskopnya lebih gacor sih cuy seharusnya. Cuman berharap di moskop doang ya cuy ya. Cuman berharap di moskop doang udah beres ini cuy. Kalah, si Mona juga kalah cuy. Nah begitu ya cuy ya. Ini belum 6 downless, kalau udah 6 downless sudah kacau lebih kacau lagi cuy. Udah beres ini cuy, seriously. Oh menang Mononya, bagus banget. Senang gua kalau misalnya menang. Jadi gue bisa nyari-nyari lagi nih hero downless-nya. Cuman yang gak agak PR sih cuy di ini. Oh itunya udah bintang 3 ya cuy. Sini gue buka aja.
platinum gua bisa up level, ini bisa masuk di sini. Apa-apa dulu aja deh cuy. Ini gua bisa pakai Lolita. Bentar nih dulu. Oke, Joy-nya udah bintang 3 ternyata. Sini link-nya udah bintang 2, dimandiin di situ ya cuy ya. It's okay. Kita lihat positioning dulu cuy. Positioning dia, Joy-nya dibawa kemana? Pasti bawa ke sini sih. Nanti jadi bakalan kita pindah di sini full-nya ya cuy ya. Iya, iya, iya. It's okay. Oke, link-nya langsung ke sini karena ya cuy ya, Joy-nya juga langsung ke sini. Ini yang membuat kita kalah ya cuy ya. Oke, oke. Oke, boleh. It's okay. Paham ya, cuy ya. Mana positioning-nya gue paham. Paham-paham banget. Oke lah. Downless-nya satu lagi dong. Kalau nggak biji downless. Kalau misalnya ada si... Wah, nggak ada ya, cuy. Ya, ada si ini lagi, uy. Waduh kacau nih. Kalau misalnya nggak ada si Bani, gue bikin itu aja deh, bikin 4 Dragon Altar aja deh. Kalau misalnya nggak dapat Baninya ya cuy ya, udah itu satu-satunya jalan. Kalau misalnya nggak ada, bisa pakai link boleh. Gua harus fokusin di belah sini sih cuy. Biar linknya kalau ulti ke sini cuy. Nah, jadi ini kita payung kita aman cuy. Payung kita aman jadinya. Selama payung kita aman, insya Allah aman dah cuy. Selama payung kita aman, aman aja cuy kita mah. Oke cuy ya. Oke cuy. Oke cuy. Cakep li. Cakep li pisan begitu cuy ya. Oke, jadi cukup sekian aja video dari gua. Sorry to say kalau misalnya gua ada salah-salah kata. Kemarin juga gua sorry to say buat bang siapa itu, gua sorry to say pisan. Lebih baiknya bawa ke Dauntless sama Max Payne di awal cuy. Jangan langsung ke Monian. Kalau ke Monian nyari si Melisanya emang agak susah. Jadi intinya Wanwan harus bintang 3 dulu di awal biar dia bisa gendong-gendong dulu. Kalau misalnya ada menisklam wajib banget buat damage-nya si Wanwan tersendiri, karena pasifnya setelah 3 basic attack dia bakalan ngasih damage tambahan begitu ya cuy ya. Lolita harus bintang 3 dan Hero Redonless-nya harus bintang 3 ya cuy, biar lebih menahan lagi begindang ya cuy ya. Oke, semoga kalian mengerti dengan combo gua ini. Tidak susah-susah banget untuk dimengerti. Semoga saja gitu ya cuy ya. Kalau misalnya kalian ada kritik dan saran, dan ada combo-combo apa nih yang bagus nih buat gua mainin, kalian langsung tulis aja di kolom komentar ya cuy ya. Nanti gua bakalan pake gitu ya cuy ya. Oke, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.